مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد. Kita sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi ilmi tauhid karangan bagi al-alimil allamati Zainil Abidin Ibni Muhammad al-Fattani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan mukhalafatuhu. Situ dah. Betul. Betul tak? قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين dan مخالفته تعالى للحوادث dan yang keempat daripada 13 sifat atau daripada 20 sifat yang keempat daripada 13 sifat di atas qaul pendapat ulama yang rajih yang qaulut tahqiq dia panggil qaul yang tahqiq yakni qaul Imam Abil Hasan Al Asy'ari ataupun dipanggil Asy'ariyah tu 13 sifat yakni yang keempat daripada 13 sifat yang wajib atas tiap-tiap mukallaf ma'rifah wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui mengenal dengan secara tafsili ataupun yang keempat daripada 20 sifat atau qaul yang marjuh atau qaul yang marjuh tetapi masyhur yakni qaul Imam Abi Mansur Al-Maturidi tu khilaf membilang tu pada sifat ma'ani pada sifat maknawiyah lagi akan pada sebut bahasnya jadi iman secara ijmali maklum itu wajib dulu lepas dah wajib kita i'tikad Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan segala sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Tiap-tiap sifat yang menunjukkan zat Allah Ta'ala itu sempurna, itu semua sifat Allah Ta'ala. Berapa? Tak boleh nak bilang banyak mana, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Dan tentu tidaklah segala sifat naqais, sifat kekurangan. Tiap-tiap sifat yang menunjukkan zat Allah Ta'ala itu kurang, maka tentu bukan sifat Allah. Tidak ada di zat Allah Ta'ala. Lawan bagi wajib. Berapakah sifat naqais, sifat kekurangan yang tidak ada di zat Allah Ta'ala? Itu juga Allah Ta'ala sahajalah yang mengetahui berapa banyak sifat naqais, sifat kekurangan yang tak ada di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalilnya ialah makhluk ini. Kemudian memada tak kita hanya kodak kenal Allah Ta'ala sepitah lalu secara ijmal dia panggil ala sabili ijmali seperti itu tak memada kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh atas tiap-tiap orang hak beriman dah supaya beriman pula apa makna ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmal wa yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang beriman dengan sebagai iman ijmali aminu billah hendak berimanlah olehmu akan Allah sebagai iman tafsili mana tafsil makna hurai satu persatu sebagaimana kita mengaji pada malam inilah maka sebab itulah ulama gibila sebutir-sebutir pula sifat
Berapa? Kalau mazhab Asy'ariyah 13. Bukan makna tolak 7 lagi sifat maknawiyah dak. Tetapi maknawiyah tu ialah lazim daripada reti ma'ani, reti jugalah maknawiyah, maka tak wajib dibilang satu persatu. Wajib hanya diiktikadkan sahaja. Atau 20, maknanya sifat maknawiyah tu dibilang dengan secara satu persatu juga. Kerana tidak lazim daripada reti ma'ani tu, reti juga maknawiyah. Jadi belum lagi kita masuk sifat ma'ani maknawiyah, kita sekarang di dalam perbahasan sifat salbiyah. Sifat salaba yaslubu salban nafayan fi nafyan. Tapi salaba yaslubu salban pun bermakna insilab. Nafayan fi nafyan pun bermakna intifa. Mana apa ternafi. Dengan makna sifat-sifat hak kita belajar start daripada qidam sampailah wahdaniyah ni ialah sifat-sifat yang kita reti makna dia kok tidak. Supongan qidam tidak ada awal bagi ada. Baqa tidak terima tak ada bagi ada Allah. Sama ada sekarang atau lagi akan. Mana ibaratun anin nafyi adami lahikin. Tu dia panggil baqa. Qidam ibaratun anin nafyi adami sabiqin. Maka kedua-dua makna tu telah pun kita faham pada sifat wujud. Pada sifat ada Allah Ta'ala tu kita duk belajar dah sifat ada Allah tu wajibal wujud. Apa makna wajibal wujud? Yakni Allah Ta'ala mesti ada. Apa makna Allah Ta'ala mesti ada? Tidak ada Allah tentu tidak. Ada Allah tak terima tak ada. Tak terima tak ada bila? Tidak terima tak ada yang dulu. Mana ternafi adamu sabik. Dan tidak ada ada Allah tu dihubungi dengan tiada. Mana? Adamul lahik. Adamul lahik maknanya ketiadaan ada yang yang dihubungi oleh tiada atau ketiadaan ya ataupun ada yang dihubungi oleh tiada. Terbelik habis lidah dia ni. Itu dia panggil adamul lahik. Apa ibarat daripada ternafinya tidak ada yang sekarang dan lagi akan. Ternafi adamul hal wa adamul istiqbal. Nah. Padahal makna tu telah pun kita faham pada sifat wujud, tetapi ulama dia bilang pula makna dia bilang pula makna dia tu di dalam sifat qidam dan baqa. Kerana apa? Sebagaimana yang telah kita sebut dah pada yang lalu-lalu, ilat ulamanya membilang setiap kali perbahasan sifat ni walaupun makna telah lazim secara automatik telah kita faham pada sifat wujud. Tetapi ulama kata tidak boleh kita faham secara automatik begitu. Li anna khata'a fi fanni hadzal ilmi azimun. Kerana kesalahan di dalam ini mata pelajaran ilmu tauhid, ilmu aqaid, ilmu usuluddin, ilmu ma'rifah amah, ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu sifat 20 ni. Membawa kemerbahayaan dia sangat besar. Tu kalau tidak fasik mubtadi' kufur na'udzubillah min zalik. Maka sebab tu diulang pula. Empat hari ni dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi. Padahal reti dah di sifat wujud. Dah ada Allah Ta'ala wajibal wujud, mesti ada. Tak terima tak ada yang dulu, tak terima tak ada sela dan tak terima tak ada lagi akan. Maka dia ada, dia tak serupa kita lah. Kita ni, ada kita ni, ada permulaan bagi ada. Kemudian sambil dia ada ni pun terima tak ada. Dan lagi akan, cerak yakin kita ni akan tak ada pula. Mana ada kita ni dihubungi oleh tiada. Tiada yang dahulu, tiada yang sekarang, tiada yang lagi akan. Maka Allah Ta'ala bukan seperti ada kita. Allah Ta'ala wajib al-wujud. Ada kita mungkin ul-wujud. Padahalnya di sifat wujud tu reti dah mukhalafah. Sama tak? Sama tak ada Allah dengan ada kita? Tak sama. Tapi dibilang pula dalam mukhalafah. Kerana tak memada faham dengan secara lazim di sifat wujud. Tak memada. Tu maka sebab tu hari ni masuk sifat yang keempat. Dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafatuhu khalafa yukhalifu mukhalafatan. Syaraka yushariku musyarakatan bina musyarakah. Apa? Yakni Allah Ta'ala tak serupa dengan kita, kita pun tak serupa dengan Allah Ta'ala. Itu makna kita.
Nah, Allah Ta'ala tak serupa dengan kita, kita pun tak serupa dengan Allah Ta'ala. Ha. Ha? Walau satu jalan. Tak ada sepun hak serupa. Walau satu jalan. Kerana kalau ada wajah satu jalan saja serupa Allah akan yang baharu, maka sah untuk ditashbih. Sah. Mana sah ni? Mana tidak salah untuk ditashbih. Supaya kita kata kita dengan lembu. Serupa tak? Manusia dengan lembu sama tak? Sama tak manusia dengan lembu? Weh, tak tahu. Sama ke tak? Sama tak manusia dengan lembu? Tak sama. Ha? Manusia ada rambut, lembu tak ada rambut. Manusia tak ada tanduk, lembu ada tanduk. Manusia pakai baju, lembu tanah jawa ke. Manusia jalan kaki dua, lembu jalan kaki empat. Manusia tak ada ekor, lembu ada ekor. Ha? Agak lagi nak ayat ke lembu. Tengok, tengok. Ni tak manusia sah, tak lembu sah. Tengok, start daripada ujung rambut sampai ujung kaki sama tak? Tak sama. Nah, tapi ada sah jalan boleh kata sama. Bodoh. Tadi ni, maka sah untuk ditashbih. Mana? Contoh kita kata orang hak bodoh nama mamak eh. Mamak ni po lembu. Ha, contoh. Mamak po lembu. Po tu mana serupa. Orang Kelantan ya, cakap ya hazaf banyak eh. Ha? Ha, mamak serupa lembu atau seperti lembu. Dia panggil bak tashbih. Ha? Ada musyabbah, ada musyabbahubih, ada adatu tashbih, ada wajah syabah dia panggil. Musyabbah mana? Mamak. Musyabbahu bih siapa? Lembu. Nah. Ada tu tashbih apa? Seperti. Ha tu seperti. Wajah syabah, wajah keserupaan. Musyabbah yang kita serupakan dia. Musyabbahu bih yang diserupakan dengan dia. Nah. Nah, kita kata mamak, mamak tu musyabbah. Seperti lembu. Lembu tu musyabbahu bih. Seperti itu ada tu tashbih. Ini orang mengaji kat pondok ya tahulah dalam ilmu balaghah ya nanti ni. Ha. Kemudian bila dah kita kata mamak seperti lembu, mamak sepo lembu ah. Kata wano mamak sepo lembu. Aku tengok mamak tak akan ropok. Ha? Lembu tak akan cendo. Nanti. Ha contoh. Tak sama tak serupa Kok mana yang boleh kamu kata mamak seperti lembu? Kata mamak bodoh. Oh ya 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 ya. Nah, ana sah sah. Mana? Mamak seperti lembu pada pehok bodohnya. Ha. Walaupun tengok nampak zahir itu supaya tak ada serupa dah tu. Tapi ada sah jalan je serupa. Sah untuk ditashbih. Ha, tu. Maka Allah Ta'ala mukhalafah. Apa? Ha? Khalafa yukhalifuhu. Ha? Khalafa yukhalifu. Ha? Mukhalafatan au khilafan. Ada dua. Ha, ada dua maksud dari. Dan kadang-kadang mari dengan khilafuhu ta'ala lil hawadis. Kadang-kadang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Sama saja. Khilafuhu ta'ala lil hawadis ke? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ke? Sama saja. Apa? Bersalahan. Ha, tengok dalam. Ertinya, erti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah bagi segala yang baharu. Ha, ia terjemah lam tu dengan makna bagi. Ha, kalau hak maliknya, lam tu nak lam zaidah. Takkid pada kata mukhalafah. Maknanya lam zaidah jadi maf'ul bagi mukhalafah. Ha gitu molek. Maknanya pasal makna mana? Bersalahan Allah akan segala yang baharu. Jadi kenapa ke ulama dia tak kata mukhalafatuhu ta'ala lil khalqi lil makhluqi lil khalqi. Ada lil khalqi. Ha? Itlaq masdar tapi nak isi maf'ul. Nah, mana makhluk? Lil khalqi ay makhluqi. Kenapa ulama tak kata mukhalafatuhu atau khilafuhu ta'ala lil khalqi? Tu kerana apa? Kerana nak bagi umum. Nak bagi umum ketidakserupaan Allah tu bukan hanya tertentu kepada benda yang ada. Kerana makhluk-makhluk ni benda ada. Kerana makhluk ni orang panggil apa? Benda kena jadi. Dia ni. Benda kena jadi. Jadi kena jadi, kena jadi. Menjadi ini. Siapa dia menjadi? Khaliq. Nah, Khaliq. Sang pencipta Allah makna Khaliq. Jadi menjadi Khaliq. Khaliq ni apa makna Khaliq? Khaliq-Khaliq ni ialah ijadun. Ijad. Ha? Menjadi. Menjadi ni dengan makna
min adamin ila wujudin, daripada tiada kepada ada. Itu dia panggil ijad, menjadi. Meniada i'dam minal wujudi ilal adami. Meniada dengan makna daripada ada kepada tiada. Jadi, baik. Nak cerita gini. Buah kelapa. Kalau tak memang buahnya. Buah kelapa. Buah kelapa ni makhluk ke tak? Tanya tu, buah kelapa ni makhluk ke tak? Bukan. Sudahlah. Buah kelapa ni makhluk ke tak? Makhluk. Kenapa makhluk? Min adamin ila wujud. Allah Ta'ala jadikan dia ijad min adamin ila wujudin. Daripada tiada kepada ada. Ada tak buahnya? Ada, nampak? Duduk atas pohonnya. Atau duduk bawah pohonnya. Atau tengah jatuh, luruh. Kalau tak panggil luruh. Gugur, luruh. Baik. Allah tak serupa akan yang baharu. Pertama, wahnya ni makhluk? Makhluk. Baharu tak? Baharu. Bila makhluk, tentu baru. Tetapi keadaan buahnya berada di atas pokoknya. Di atas tu. Di atas tu ada tak? Di atas. Ada tak? Di atas. Tak usah kata wahnya lah gini. Mudah. Ni, kotak tisu ni. Kotak tisu ada tak? Ada. Makhluk tak? Makhluk. Baik. Baharu tak? Baharulah. Karena tiap-tiap makhluk tentu baharu. Tentu hawadis. Tentu baharu. Tiap-tiap makhluk tentu hawadis. Baik. Wahnya ni makhluk dan tentu dah dia hawadis. Baik. Kotak tisu ni duduk atas. Duduk atas ni. Contoh kita atas. Duduk atas meja. Di mana kotak tisu? Di atas meja. Baik, nak tanya. Di atas tu ada tak? Cuba tunjuk di atas. Duduk mana? Di atas. Mana kotak tisu? Nu, atas meja. Di atas meja. Di atas tu ada tak? Cuba tunjuk. Ada tak di atas? Senek. Wahnya ni tak ada lah dalam surah ni. Jadi pening. Nak mula hazah, nak gambar wahnya pula pening. Senek kotak tisu. Ada tak di atas? Keadaan di atas bagi kotak tisu? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Adanya kotak tisu. Lepas tu, besi, meja lah. Kita kata meja lah sebenarnya. Besi. Hak ni hak ada. Tapi bolehnya kata kita, kotak tisu di atas meja. Mana di atas? Di atas mana? Di atas. Baik. Kotak tisu jatuh. Tengok dia nak gini ni. Kita tengok macam bohnya luruh. Kotak tisu jatuh. Jatuh. Hak kita tengok tu kotak tisu ke luruh? Kotak tisu ke jatuh? Kotak tisu. Luruh jatuh ada tak? Jatuh. Nampak tak jatuh? Nampak tak jatuh? Diri jatuh tu nampak tak? Nampak ke tak? Tak nampak. Ada ke tak? Dah tak nampak. Tak ada ke? Kenapa gitu sini? Tak ada. Nanti ni? Tak ada. Kotak tisu jatuh. Bila jatuh, duduk bawah. Nanti ni? Kotak tisu di bawah. Di bawah duduk mana di bawah? Ada tak? Ada tak di bawah? Cuba tengok, di bawah ada tak? Ada tak di bawah? Kok adanya kapek, lepas tu kotak tisu. Di bawah. Di bawah tu, ada ke tak? Tak ada. Kok kita tengok, bila kita tengok kotak tisu di bawah, kok nampaknya kotak tisu. Lepas tu kapek. Di bawah mana di bawah? Nak ayak ke dia? Nak royaknya di atas, luruh, jatuh, di bawah. Tu bukan makhluk. Kenapa? Karena tak ada. Tak ada. Di atas ada, di atas. Tak ada. Apa kita kata, tikak dua, atas pada tikak satu. Tikak tiga, atas pada tikak dua. Tikak dua bawah pula pada tikak tiga. Pula. Tak dikata tikak dua di atas. Iyalah. Ni sebuah dengan tikak satu.
Tapi tingkat tiga tu atas pada tingkat dua. Tingkat dua pula jadi bawah. Mana atas dengan bawah ni? Boleh sebut tak? Boleh tunjuk tak duk mana atas dengan bawah? Tak ada diri dia. Ha? Orang panggil apa? Mubham. Benda yang mubham dia panggil. Benda yang apa? Dia panggil apa? Mubham nak sebut kali ya. Ini. Amrun fi zihni. Ha, gitu ya. Perkara yang sungguh pada akal. Tapi tak ada. Ha, bukan amrun khariji. Tak ada di luar kenampakan mata kepala kita. Tak ada. Nak tengok di atas toko ni kotak tisu, patu ni besi, patu bawah ni ada menyala warna biru ke, ah tu di atas tu. Tak ada gitu. Tak ada. Nah, ha, tak ertilah gitu. Tapi kita ertilah kotak tisu di atas meja. Hak kita tengok nampaknya kotak tisu pa meja. Hak tu je ada. Di atas tak ada. Bila tak ada makhluk dah. Bukan makhluk. Karena makhluk-makhluk ni Allah Ta'ala menjadi. Menjadi-menjadi ni maknanya ijad min adamin ila wujudin. Daripada tak ada kepada ada. Nah, maka di atas tak ada. Lihat ni. Lepas tu yang boleh sebut tu kotak tisu di atas. Karena di atas tu amrun fi zihni. Maka diri di atas tu dia panggil amrun fi zihni. Kemudian dia panggil baharu ke tak? Baharu. Apa? Nisbah tak berlaku kepada berlaku. Nah tu. Nah, belum daripada kotak tisu ni berada di atas, dia di bawah. Nah, maka bila kita letak di atas, maka keadaan kotak tisu di atas tu baru berlaku. Baik, nak ceritanya di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di depan, di belakang, celah, petak, kepek, bulat, semua tu bukan makhluk tapi baharu. Ha itu. Maknanya boleh tahu, boleh nampak dah. Tiap-tiap makhluk tentu baru. Kotak tisu ni makhluk, makhluk. Baru, tentu baru. Tapi, diri di atas bagi kotak tisu di atas meja, diri di atas bukan makhluk. Nah, maka tiap-tiap yang baru belum tentu makhluk. Ha, gitu. Maka sebab tu ulama' dia tak kata, mukhalafatuhu ta'ala lil khalqi. Ha, dia tak kata gitu. Dia tak kata, bersalahan Allah akan makhluk. Kalau bersalahan Allah akan makhluk, maka Allah tak serupa dengan kotak tisu. Tapi keadaan atas, kotak tisu berada di atas. Oh, maka Allah pun boleh juga dikatakan di atas. Kenapa? Karena di atas tu bukan makhluk, tapi baru. Nampak tak? Tak nampak juga ada arah. Ha, itu. Nah, maka bila ulama kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, Allah tak serupa dengan kotak tisu dan Allah Ta'ala tak serupa juga dengan keadaan di atas bagi kotak tisu. Ha, hak kita faham di atas ni apa? Ma fawqa ra'si. Benda atas pada kepala. Atas kepala mucu atas. Atas kepala rupu atas. Atas kepala kita atas. Nah. Ha. Atas kepala meja atas. Ha. Atas ma fawqa ra'si semua orang panggil ala atas. Ah, tu orang panggil apa? Ala bi makna makanin, tempat. Di sana ada juga ala tapi bukan dengan makna makan, tempat, tapi ala dengan makna makanah, pangkat. Orang atas saya nak turun hari ni. Oh, biasa dengar orang cakap itu. Orang atas saya nak turun. Mana orang atas nak turun tu? Mana? Atas langit tu. Turun. Dak eh mari kereta ikut jalan ni juga kata orang atas mana mari ikut jalan ke bawah ni pangkat dia orang atasan hal gitu eh tutup jalan tepi orang besar nak lalu ni nah kita tengok kau besar boleh setara gajah kau baru besar nampak halu kecil eh kata ni kurus yang lalu kata orang besar bukan besar dengan makna tubuh badan besar kasratul ajza tapi besar dengan makna pangkat. Ha tu. Ha ni hok kadang-kadang orang-orang Wahabi tak faham ni. Ni sifat mukhalafah ni dia bengong dalam dah. Dia pening. Dia jadi kebangangan dan kebengongan. Ha, maka kita kena mengaji sungguh di mukhalafah ni. Karenanya saat orang panggil dajjal mengaku Tuhan, di situ ujian sifat mukhalafah. Kalau tak sempat dengan dajjal mengaku Tuhan sekalipun, saat kita nak mati tu syaitan mari duduk goda kita. Kalau kita i'tikad Allah berada di atas langit, duduk atas arasy, bersela pula. Ha? Ingat syaitan tak boleh buat mari gambaran tu. Ha? Ingat syaitan tak boleh buat mari. Buat mari betul tak raja kita tengok. Comel pula.
Pauk selo atas aras turun daripada langit. Kata ha tu Tuhanmu tu. Ha tu. Kat syaitan mari tak berupa dengan rupa orang kita beci. Rupa orang kita sayang. Mak pak kita, tok nenek kita, tok guru kita, ustaz kita. Ha? Kata hak selama ni ngajar tak betul sifat 20 tu. Ha sat nak mati ni. Ha ni hak ni hak betul. Tuhanmu ni noh. Noh dia tunjuk. On tengok-tengok atas langit tu. Ya buat ah. Nah. Kita pun tengok, oh ni tu hacker, pop cabut nyawa, mati murtad ada apa. Nah tu bahaya tu. Ni akidah mukhalafah ni sangat kena pegang dengan teguh. Kejap sekali. Bersalahan makna tak serupa. Artinya erti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah. Apa makna bersalahan? Tak serupa. Eh tak serupa bila? Bila tak serupa ni? Ha. Tak serupa bila gak-gak ah. Kalau kita kata anak kita yang pertama tak serupa dengan yang kedua, bila tak serupa anak yang pertama dengan yang kedua? Bila hak kedua tu beranak baru reti tak serupa dah dia ni. Eh? Betul tak? Kita kata anak pertama saya tak serupa dengan anak yang kedua. Kita kata gitu. Bila yang kita reti kata anak pertama tak serupa dengan anak yang kedua? Bila anak yang kedua beranak? Tokek boleh kata anak pertama tak serupa dengan anak kedua tak ada lagi. Boleh kata gitu? Ha? Orang main royak, anak awak yang sulung ni tak serupa dengan anak kedua. Lepas kita pun bengong, saya bila ada anak kedua, baru second ni lah baru anak. Dia ni, ha, tidak kau bengong kita? Ha, ya. Maka adakah Allah Ta'ala tak serupa lagu tu maknanya? Sebelum makhluk ada ni Allah Ta'ala tak serupa. Ha, Allah Ta'ala tak serupa dengan apa? Ha, tu. Ha, maka di sinilah ayat laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Baca betul. Ada ustaz Wahabi namanya Husin Yi. Kenal, biasa kenal tak? Husin Yi mualaf. Mualaf jadi mualaf. Orang Cina masuk Islam. Nah, alhamdulillah syukur nikmat masuk Islam. Sayangnya dia Wahabi. Orang panggil Sheikh Husin Yi. Dia mengajar di Indonesia saya tengok dalam satu video. Orang dia satunya ceramah dia kata, "Tuan-tuan duk baca Yasin malam Jumaat, tuan-tuan mazhab apa?" Mazhab Syafi'i orang pakai jawab ada sini. Ada Imam Syafi'i ajar tak baca Yasin malam Jumaat? Ha. Tak ada. Nabi lagi tak buat. Imam Syafi'i pun tak buat. Tuan-tuan mengaku mazhab Syafi'i tapi duk baca Yasin malam Jumaat, Imam Syafi'i tak ajar, Nabi Muhammad pun tak buat. Mengaku orang Islam ikut Nabi Muhammad tak baca Yasin malam Jumaat. Nah. Mana baca Yasin? Dia pun baca Yasin. Dia baca mana? Yasin wal Quranil Karim. Betul tak? Betul tak namanya? Betul tak? Yasin wal Quranil Karim. Betul tak? Nah, alhamdulillah wafa ahli sunnah lagi lah sini. Nah, tu wal Quranil Hakim. Buat kau dia beci nyoga baca Yasin malam Jumaat. Siapa tu hal zahir kesalahan dia sendiri baca Yasin. So itu ayat mudah tu, tak kena hafal Quran. Nah, kalau budak-budak kita duk bawa sama surah kami hari Jumaat tu duk baca Yasin, dengar ingat pak dia lah. Kita duk ingat Yasin hasil orang tua-tua kita dulu malam Jumaat tiap-tiap malam duk baca Yasin. Siapa-siapa kalau pergi kubur tak kena bawa surah Yasin apa, duk ingat. Kadang-kadang tak bawa surah apa orang baca tu boleh turu ingat sama so, dia ni. Mari dia marah. Akhirnya tu Zahir dia baca Yasin tak betul. Yasin wal Quranil Hakim, nya baca Yasin wal Quranil Karim. So, lepas tu yang kedua ceramah dia, dia nak marah ke orang mengaji sifat 20. Nah. Lepas tu dia pun pendek ceritanya baca ayat laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul alim. Ha tu. Tu bid'ah usah tu. Mereka-reka Quran sendiri. Tuhan mana waktu ayat Quran baru atasmu? Nah. Ayat Quran hak betul ke mana? Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami ul basir, bukan wahu samiul ali. Nah, maka sebab tu jangan kita belagak alim, mencaci maki alim ulama. Nah, jangan kita berasa kitalah paling kuat menyunat orang lain ni membidaah. Akhirnya Tuhan tunjuk kita tu bidaah besar. Apa? Gireko ayat Quran baru. Laisa kamisli syai'un wa huwas samiul alim. Gimana? Bahawa sami'ul basir. Ayat tu ayat muhkamat. Bukan muhakkamat. Muhkamat. Sebab ada juga ustaz. Dekat ni. Ulah serba besar juga. Kata ngaji pondok pesantren tumbuh. 7 tahun. 8 tahun di Mekah.
Tulis di Facebook. Nak ayat dia ni banyak yang ngaji dia ni. 7 tahun di Mekah, 7 tahun di Pondok Pasir Tumbuh, 8 tahun di Mekah. Tak payah tulis tak apa. Orang lain ngaji siapa puluh-puluh tahun tak tulis tulis di Facebooknya. Nah. Ha, lagu mana dia? Ha, dia ni ada masalah dekat ni. Dia tu ada masalah dekat tu. Ha? Dia pula ni dia nak royak kata orang yang mentakwil dengan takwil tafsili itu Mu'tazilah. Ha tu. Kaya kita orang ahli sunnah wal jamaah bila masuk dalam bab sifat mukhalafah, kita akan perbahas sedikit ayat mutasyabihat. Nah, karena Allah Taala turunkan ayat Quran ni ada muhkamat wa ukharu mutasyabihat dalam Quran sebut. Dia yang dibaca apa? Ayat bukan muhkamat, muhakkamat. Ha tu tengok, muhakkamatnya bahan. Ha, tahun lalu dia berlaku debat. Ada orang panggil buat debat. Dipertemukan dengan satu orang tokoh muda, Kiai Nur Hidayat. Kiai tuan guru Kiai Haji Nur Hidayat daripada Indonesia, Nahdlatul Ulama. Debat dengan ustaz ni, ustaz yang 7 tahun di Pasir Tumbuh, 8 tahun di Mekah ni. Debat punya debat boleh tengok dalam YouTube. Ha, ada 4 ke 5 siri. Taik je. Akhirnya kalah debat. Kalah debat nak marah, dia tunggu punggung. Buka laptop tunggu punggung. Tak habis lagi debat dia tunggu punggung dah. Ha, ni kelakuan masya-Allah orang. Kita sepatut makin tua, makin baik akhlak. Nanti ni. Fikir bagaimana nak didik umat supaya dekat dengan Allah Taala. Bukan mencetuskan kontroversi nak jadi balah semua. Nah, ya kita sebut ayat muhkamat pun tak betul, muhakkamat. Bukan muhakkamat, muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat. Tuhan kata sebahagiannya ada ayat muhkamat, ada ayat yang teguh maknanya. Dan sebahagian ada ayat mutasyabihat. Nah, ayat muhkamat mana? Antara ayat muhkamat lam walam yakullahu kufuan ahad. Ha. Antara lagi laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Oh besar ni ayat ni. Besar setara mana nanti kita tengok hurai. Nah. Wa ukharu mutasyabiha. Sebahagian yang lain pula adalah mutasyabiha, yakni makna majazi dia kesamaran. Makna hakiki terang. Bagaimana terang? Contoh yadullahi fauqa aidihim. Contoh-contoh. Tangan Allah. Yadun mufrad, seputung tangan. Dalam Quran ada pelbagai ayat. Khalaqtu biyadain, dengan dua putung tanganku. Ha. Biaidina, dengan banyak-banyak-banyak putung tangan. Yadullah, satu putung tangan. Baik, nak tanya, kalau pakai makna zahir, makna hakiki tangan ialah anggota, nak tanya berapa putung tangan Allah? Nah, berapa betul? Tak kada nak serupa dengan hak tu. Nak ada belakang tangan. Jangan ayat Quran ni kita tafsir zahir. Kata Imam Sanusi dalam kitab Muqaddimah Sughra, min usulil bid'i wal kufri at-tamassaku bil mujarradiz zawahiril kitabi was sunnah fi aqaidil iman. Setengah daripada asal bid'ah dan kekufuran berpegang dengan semata-mata zahir Al-Quran dan hadis dalam perkara yang mutasyabihat pada bab keimanan, akidah, makrifat, aqaid. Ini bahaya. Tangan Allah seputung. Oh, comel tangan Allah, bukan cangung tangan. Wah, itu penak itu. Orang ahli sunnah mana? Dua saja kelompok. Mana? Salaf, khalaf. Salaf ialah orang yang hidup 300 kurun selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Nah, itu orang panggil salaf. Khalaf orang yang hidup kemudian daripada 3-4 kurun ni. Yakni kurun ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai ke sekarang, khalaf dia panggil. Khalaf tu bukan Mu'tazilah. Ni, hok baba, baba. Dekat sini. Kau serbang besar, ngaji 7 tahun Mekah, 7 tahun Pondok Pasir Tumbuh, 8 tahun Mekah ni, dia kata khalaf ialah Mu'tazilah. Tak betul. Mu'tazilah ni ada zaman salah pun ada. Khawarij ada zaman salah.
Sebab tu salaf yang dikehendaki salafus soleh. Baik, lagu mana? Kata Imam Ibrahim Al-Laqani, wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu aw fawwit warum tanziha. Wa kullu nafsin, tiap-tiap nas sama ada Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta perkataan ulama. Nanti lepas sifat mukhalafah, sifat apa? Tiyamuhu binafsihi. Ni mutasyabihat ni. Karena kalau kita terjemuh qiyam, apa makna qiyam? Berdiri. Hu Allah, dhamir klik kepada Allah. Qiyamuhu ta'ala, berdirinya Allah binafsihi dengan sendiri. Gapo kita segera faham? Oh Allah ta'ala bangun berdiri, tak ada siapa tolong dia bangun sendiri. Dia gitu ni. Orang panggil al-mutabadaru minhu. Benda makna hak segera kita faham. Bukan maksud gitu. Ha ni pandai ulama susung sifat tu comel lah ke. Dia bubuh mukhalafah dulu. Lepas tu kita uli-uli sampai lenyek jadi roti cana, ada orang panggil mukhalafah, masuk qiyamu ta'ala bin nafsi pani, dia nak uji tengok. Pahal kau dak mukhalafah ni. Tiba-tiba qiyamu ta'ala bin nafsi berdiri Allah Ta'ala sendiri. Dia pun terbayar. Oh Allah Ta'ala bangun berdiri, tak ada siapa tolong, tak pakai tukar, melekat-melekat pun tak apa-apa. Tak lepas lagi mukhalafah. Ngaji balik mukhalafah. Ha, nampak tak? Pandai ulama susung. Maka tiap-tiap yang kita berjumpa dalam Quran, dalam hadis, perkataan ulama, auhamat tashbihah, memberi waham, memberi sengkaan keserupaan Allah dengan makhluk. Eh, nak macam nak sama Allah Ta'ala. Ada di sini. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Datang Tuhan. Waja'a rabbuka, datang oleh Tuhan engkau. Wal malaku dan para-para malaikat pun soffan soffa, baris soff-soff. Kita pun, eh, Tuhan bergerak dah. Nah, apa ja'a? Ja'a yaji'u ni bergerak. Datang. Macam sultan duk cek baris. Itu dia ni. Hai, bukan kita. Ha, ni. Nah, ini ni. Tak, bukan gitu lagu mana ustaz? Ha, nanti tengok. Tiap-tiap ayat nas Quran, hadis perkataan ulama, auhamat tashbihah, memberi waham keserupaan Allah akan makhluk. Nah, lagu mana kena buat? Awilhu, ta'wil tafsili. Satu. Dia ada dua ta'wil. Ta'wil ijmali, ta'wil tafsili. Lagu mana ta'wil ijmali? Ini sependapat antara salaf dengan khalaf. Contoh, contoh. Yadullah seputun tangan Allah. Itu terjemah. Terjemah. Bagaimana salaf dengan khalaf menanggapi yadullah? Baik. Yadun makna hakiki anggota tangan. Anggota tangan. Yadun tak boleh nak kata kereta. Mana boleh kata kereta? Bodoh. Bulat itu. Yadullah, kereta. Oh, mana boleh? Bodoh bahasa Arab. Bodoh, bodoh patah belakang. Orang panggil. Yadun tangan lah. Apa makna tangan? Makna hakiki anggota tubuh badan. Jawareh dia panggil. Baik. Makna yadun ialah anggota badan jawareh. Salaf dan khalaf tolak. Tolak makna tu. Allah tak ada anggota tangan. Salaf kata itu? Ya, salaf kata itu. Khalaf kata itu? Ya, khalaf kata itu. Itu dia panggil apa? Ta'wil ijmaliyun. Allah tak ada anggota tangan. Eh, tak ada anggota tangan. Patu yadun sini apa makna? Bukan makna hakiki. Bukan anggota tangan. Ha. Bila tak tahu apa makna majazi dia, makna hakiki tolak dah. Makna hakiki tolak. Tangan makna hakiki anggota tubuh badan. Salaf khalaf sepakat ijma' bukan makna. Az-zahir laisa bil murad. Ha? Zahir bukan maksud. Salaf khalaf sepakat, sepakat ada. Bila dah yadun bukan dengan makna anggota tangan, makna apa? Ha, di sini baru pecah dua, salaf dengan khalaf. Ba'dus salaf bukan salafi hak Wahabi tu bukan, hak tu salah. Salah, salah. Nah. Ha? Salaf ni orang hidup pada kurung ke nu 300 kurung dulu nu. Ba'dus salaf, ba'dus salaf kena kata ba'du, tak boleh kata semua salaf. Kerana Imam Bukhari pun takwil, Imam Malik takwil, takwil tafsili. Contoh tadi, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, ayat tersebut Imam Malik kata apa? Waja'a amru rabbika. Ha, tu takwil tafsili tu. Datang oleh Tuhan engkau apa makna? Waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbika, datang urusan Tuhan engkau, perintah Tuhan engkau tu datang.
Datang oleh Tuhan engkau, apa makna? Datang oleh suruhan daripada Tuhan. Ha, tu, perintahan daripada Tuhan. Imam Malik kata gitu. Yanzilu rabbuna, yanzilu rahmatu rabbuna. Nah, yanzilu rahmatu rabbuna. Turun oleh rahmat bagi Tuhan kami. Yanzilu rahmatu rabbina. Nah, turun rahmat daripada Tuhan kami. Itu Imam Malik pun ada mentakwil dengan takwil tafsili. Jadi sebab tu kena kata ba'dus salaf. Sebahagian ulama salaf dia serah tafwid. Au fawwid warum tanziha. Tafwid maknanya wa ufawwidu amri ila Allah. Serahkan makna tu kepada Allah. Dah tangan bukan dengan makna anggota tangan, apa makna ustaz? Apa makna syekh? Ha? Dah bukan makna anggota tangan. Tuhan tak ada tangan, Tuhan tak ada anggota tangan. Lalu yadullah aidina khalaqtu biyadai. Apa makna tangan-tangan di situ? Serah makna majazi dia serah kepada Allah, tak menentu dengan mana-mana makna. Ha, tangan baca aja amiru hakama jaabi. Baca aja sebagaimana hak dia datang. Makna dia serah pada Allah. Ini dipanggil apa? Tariqatus salaf aslam. Jalan salaf lebih selamat kerana tidak menentu dengan mana-mana makna. Makna tangan anggota tangan? Tidak. Allah tak ada tangan. Oh, kena nafi dulu. Kerana kaedah agama kita memang nafi dulu baru isbat. Tak ada isbat dulu baru nafi. Tak ada gitu. Tengok tak ada. Laisa kamislihi syai'un nafi. Wa huwa sami'ul basir isbat. Tengok. Nafi dulu baru isbat. La ilaha nafi. Illallah isbat. Itu ni. Tu. Nafi isbat. Bukan isbat dulu nafi. Kalau hak kata Tuhan ada tangan. Nah, tu isbat dulu tu. Isbat Tuhan ada tangan. Tapi tangan Tuhan comel, dok bulu macam mong. Ha, tu dia panggil baru nafi. Dia ni. Ha, isbat dulu Tuhan ada tangan. Lepas tu nafi tangan Tuhan tak serupa dengan tangan kita. Pas tangan kita tak serupa tangan beruk. Tak gitu ni. Nah. Ha? Tangan beruk tak serupa dengan tangan kanguru. Ah. Ha, tangan kanguru tak serupa dengan noh. Orang panggil henda motor tu dia panggil tangan. Kalau di tani di Thailand dia panggil tangan tu tangan mutu. Henda mutu. Serupa tak? Tak serupa. Tak serupa di rata betul tapi hakikat sama jirim. Allah bukan jirim. Ha, tengok. Ha, sebab tu kena penting sungguh sifat mukhalafah ni. Maka salaf, ba'dus salaf, sebahagian daripada salaf, Allah Taala tak ada tangan, Allah Taala tak ada muka, Allah Taala tak ada kaki. Lalu apakah maksud di sini? Serah pada Allah. Au fawwid warum tanziha. Serah pada Allah dan disucikan makna yang tidak layak bagi Allah Taala. Bukan Allah ada muka, muka Allah tak serupa muka kita. Muka kita tak serupa ni, ke serupa muka kita ni? Serupa. Kalau muka serupa pening nak jadi ustaz hak manusia, hak jadi lawyer hak manusia, tok hakim manusia, cikgu manusia, sama je belaka. Pak kita hak mana, mak pak orang lain hak mana? Nah ni. Kita pun tak serupa ni. Ha, bukan makna gitu. Bukan makna lah itu tak serupa Tuhan tu. Tu tak serupa di kata bentuk. Hakikat sama tak? Hakikat sama. Maka jangan kita kata Allah ada muka, Allah ada tangan, tapi muka Allah, tangan Allah tak serupa dengan muka kita. Itu bukan salaf, itu salah. Nah. Ha? Ha, salaf Allah tak ada muka, Allah tak ada tangan, Allah tak ada kaki, tak ada betis, tak ada. Nafi dulu. Patu ayat kata yadung. Aidina khalaqtu biyadain. Ini apa? Makna majazi dia serah pada Allah. Makna hakiki dia tidak. Itu ba'dus salaf, tariqatus salaf aslam. Kemudian oleh kerana manusia ni semakin hari semakin banyak, hey, tak sedap duduk gini. Nah, ha? Tak sedap duduk gini. Hey, mana boleh tak selesai lagu ni ni. Nah, ha? Duk main serah. Saya nak faham juga makna dia. Ha, maka ada satu lagi jalan ahli sunnah wal jamaah, ba'dul khalaf dia panggil. Sebahagian daripada ulama khalaf, ulama yang hidup kemudian daripada 300-400 tahun, yakni 3 kurung, 4 kurung, ha, kurung kelima, kurung keenam, kurung ketujuh, kurung kelapan, apa kita sekarang, ulama khalaf dia menentu mana-mana makna majazi yang layak dengan Allah Taala. Makna hakiki yadun, contoh yadun tadi. Yadun seputung tangan dengan makna jawareh anggota. Khalaf kata bukan makna anggota tangan. Sama ada dengan salaf. Sama. Takwil ijmali sama. Lalu datang soal. Dah kalau bukan makna seputung tangan, makna apa? Ya dong di situ. Ha, maka tengok dalam cakapan bahasa. Dalam lorah.
dalam lorah. Orang ada bercakap tak tangan? Ada. Tapi bukan dengan maksud anggota tangan. Ada. Mana anggota tangan kita? Ada ni. Ha. Tak cukup anggota, tak cukup kaki tangan ni. Ha, biasa orang cakap gitu tak? Eh? Mana kata gotong royong? Mana kotor lagi ni? Tak cukup kaki tangan, ustaz. Kaki tangan ah. Orang raya. Ha. Satu, dalam cakapan situ bukan nak kaki tangan. Orang nak tubuh badan. Min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Baik, lebih faham lagi begini. Satu orang yang kata mana? Tanah di hujung kampung tu jangan siapa-siapa ganggu deh. Jangan siapa-siapa ganggu. Tanah hujung kampung tu dalam tangan aku dah. Ha, nampak tak? Itu. Dalam tangan aku dah. Itu ayat dia. Orang yang cerdik, adakah dia akan pergi klebek tangan orang tu tadi? Nak tengok duk mana tanah hujung kampung ada tangan dalam tangan. Orang cerdik akan buat lagu tu tak? Orang cerdik akan buat lagu tu tak? Dah. Orang cerdik akan faham. Tanah hujung kampung tu jangan ganggu sebab tanah dari hujung kampung tu dalam tangan aku dah. Pemana? Dalam kekuasaan aku. Dalam rentahan aku. Dalam apa lagi? Nak sebutkan dia lagi. Dalam peliharaan aku. Boleh pula kata. Orang cerdik, orang cerdik. Tapi kalau menatang Wahabi bodoh. Tu, wih lalu lah. Geran. Dia pergi kelebek tu, pergi kelebek. Kata, tanah hujung kampung tu jangan ganggu. Tanah dua ekar tu dalam tangan aku dah. Tua tanah gegang gini. Dia pergi kat tua tanah. Mana nak tengok? Ada tak? Tua tanah penampaknya bodoh sangat. Mana je bodoh sangat ni? Dia ni contoh. Ha, lagu tu lah mana dia? Ulama ba'dus salaf, ba'dul khalaf. Bukan salaf. Ba'dul khalaf. Bila disoal, yadullah tangan Allah. Adakah anggota tangan Allah? Allah beranggota tubuh badan? Tidak. Nah, ta'wil ijmali sama dengan salaf. Batu apakah makna tangan di sini? Ha, tengok dalam cakapan bahasa, dalam bunga-bunga bahasa balaghahnya, majah mursalnya, yadun di sini dengan makna kudrah. Yadullahi fauqa aidihim, kudrah Allah di atas kekuasaan mereka itu. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu makna apa? Kekuasaan Allah mengatasi di atas segala kuasa-kuasa mereka itu. Waktu tu tariqatul khalaf ahkam apa dia panggil? Dia panggil apa? Apa tak ingat dah. Tariqatul salaf aslam wa tariqatul khalaf ahkam, dia panggil ahkam. Lebih teguh. Nah, lebih teguh. Maknanya hati tu tak jadi goncer dah. Tidak main tak ada dah. Yadullah di sini makna kudratullah. Habis. Tangan Allah mengatasi tangan-tangan mereka itu apa makna? Kuasa Allah mengatasi atas kuasa-kuasa mereka itu. Senyap. Senyap di tak ada ah. Teguh tak? Teguh. Tak mari lagi duk mikir tangan berapa jari. Comel dak kuku dia. Ada bulu dak. Warna gam. Ada. Sebab tu tariqatul khalaf ahkam. Terlebih teguh. Ada ni. Nampak tu. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Lain pada tu ahlul punah wal ranah. Jangan duk pegang. Tuhan ada muka-muka Tuhan tak suka kita. Itu mengarut lah kan tu. Nah, itu mengarut belaka baik. Gak hak lagu tu ramai lah orang mengajar lah ni. Allahu akbar. Ramai orang mengajar lah ni. Tuhan ada muka tak sama muka kita. Tuhan ada kaki tak seperti kaki kita. Tuhan ada tangan tak sama tangan kita. Ha, berat gitu. Ha, itu bukan salaf. Itu salah. Nah, salah dia panggil salah. Baik. Ha, jadi ingatlah. Nah, kul wa kullu nasin awhamat tashbihah, tiap-tiap nas yang memberi waham kesamaran Allah Taala keserupaan dengan makhluk, awilhu ditakwil dengan takwil tafsili, yakni ba'dul khalaf, au fawwi atau diserahkan maknanya warun tanziha selepas daripada disucikan Allah dengan makna takwil ijmali salaf. Nah, ini sahaja orang panggil ahli sunnah wal jamaah. Lagu tu. Kenapa? Karena Allah Taala sebut laisa kamislihi syai'un. Tengok. Laisa tu dia panggil apa? Asal laisa nafi muqayyad. Asal laisa nafi muqayyad. Nafi muqayyad ni nafi yang berhubung kait dengan
zaman. Macam kita nak kata tadi lah, anak awak yang pertama tak sama dengan anak awak yang kedua. Bila boleh kita kata tak sama tu? Mukayyad. Bila? Bila anak kedua ada. Kalau anak kedua yang tak ada, tak boleh nak kata anak awak pertama tak serupa dengan anak awak yang kedua. Kedua bila? Saya anak kedua pun tak ada lagi. Anak pertama baru beranak kemarin yang baru. Jadi benih kan? Jadi asal nafi ni mukayyad. Apa? Nafi ni berkait dengan zaman. Sedangkan laisa, pada kata laisa kami selihi syaih, itu laisa mutlak, bukan laisa mukayyad. Apa makna mutlak? Yakni Allah Ta'ala tidak serupa tu bila? Belum makhluk ada. Bila makhluk ada, kemudian daripada tiada makhluk, tetap Allah tak serupa akan yang baru. Jadi nak pasal makna laisa kami selihi lagu ni? Laisa kami selihi, tidak ada tidak ada sedia kala. Nak bunga no makna ni. Laisa, tidak ada sedia kala, sekarang lagi akan. Kena begitu. Karena laisa itu laisa mutlak. Laisa, tidak ada sedia kala, sekarang lagi akan. Ka mislihi. Ka dengan misli. Jangan kita kata tiada seperti umpama Allah. Macam maknya, macam saja ni. Lembek makna dia ni. Bukan tiada seperti umpama Allah. Kaf pada kata seperti, kaf pada kata kami selihi itu kaf zaedah, nak takkid pada kata laisa. Jadi nak menguatkan lagi nafi pada laisa. Jadi pasal makna lagu mana? Laisa kami selihi, tidak ada sedia kala, sekarang lagi akan, tidak ada langsung. Tu, nebuh langsung. Misli, seumpamanya Allah. Syai'un, mai pula tu. Mai pula dengan nakirah tu. Sedikit pun tak ada langsung. Nebuh itu. Dalamnya, muka tu kena terik. Nak oyak korek. Nak ni? Kalau tidak ada, tidak ada serupa dengan Allah Ta'ala sedikit pun. Allah wadah pun. Nak kata ni? Makna bukan gitu tu, Hanna. Makna dalam tu. Pertamanya ada dua kali hasar tu. Mana? Pertamanya sepatu ayat biasa, laisa syai'un kamislihi. Itu ayat biasa. Laisa syai', tiada suatu kamislihi sepertinya Allah. Kalau Allah Ta'ala kata lagu tu, itu tidak dalam makna dia. Tapi Allah Ta'ala kata laisa kamislihi syai'un, bukan laisa syai' kamislihi. Apa tu? Taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra. Mendahulukan benda yang patut duduk di belakang, itu memberi makna hasar, tersimpan. Satu. Kemudian syai' tu pula isim nakirah. An-nakiratu idha waqa'a fi siyakil kalamin nafi tufidul hasra. Dua kali hasar. Jadi bila dua kali hasar, makna dia kena bunyi lagu ni. Kena bunyi mendalam sangat-sangat makna dia. Tidak ada sedia kala, sekarang lagi akan, tidak ada langsung seumpamanya Allah. Tak ada langsung, sikit pun tak ada langsung. Nak begitu. Nampak gerai tak? Gerai tak nama? Gerai, siapa tak? Tak langsung. Dalai tu makna tu. Bukan, tidak ada seumpamanya Allah suatu. Alah. Nak? Lembek bunyi dia ni. Kalau kita faham laisa kamislihi syai', kita tak akan berwenang-wenang nak kata Allah Ta'ala duduk di atas langit, duduk atas arsy. Dak. Al-Quran kata, Al-Quran kata, tapi makna mu faham macam mana? Ni hak bahaya ni. Kalimatul haq wa uridu biha bil batili. Tengok bim. Kalimah sebenar, tapi makna hak mu faham tu tak betul. Hadis sahih, tapi kepala otak mu tak sahih. Tu bahaya tu. Hadis sahih ustaz. Sahih Muslim. Nabi tanya jariah tu, aina Allah, di mana Allah? Jariah kata fis sama atau langit. Ada ni. Lepas tu Nabi kata, i'tiqaha fa innaha mu'minah. Bebaskan perempuan kerana dia tu mu'minah. Baik, pertama, Imam Muslim tidak meletakkan hadis ni dalam Kitabul Iman. Bermakna bukan bicara tentang akidah. Satu. Nak rak ni nak rak. Nak rak seka-seka. Ada ni. Yang kedua, kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, aina di situ bukan tanya tempat, bukan aina makan, tapi aina makanah, tanya pangkat. Di mana? Bukan di mana tempat Allah, di mana pangkat Allah. Macam kita tanya, di setara mana mak apa mu? Ha tu.
Setara mana mu dengan mopokmu eh? Weh, mopok kau atas kepala kau junjung. Mana ada atas kepala? Bukan nak gitu. Nak royak tepat tinggi. Ha, jadi Nabi tanya, aina Allah, di mana Allah? Bukan di mana tempat Allah. Bukan aina makan lillah. Bukan di mana tempat Allah. Tapi makanah pangkat. Maka sepik jariah tu nak jawab, ia tunjuk atas langit. Asyara ila sama ataupun fis sama dengan makna apa? As-sama dengan makna tinggi. Sumuun, uluun dengan makna tinggi. Ta'alallah. Nah itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya, banyak lagi hadis-hadis yang diriwayat oleh ulama-ulama hadis yang lain. Yang lebih sahihnya, Nabi bukan tanya aynallah. Nabi tanya atashhadina alla ilaha illallah wa inni rasulullah. Adakah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku ni utusan Allah? Jariah tu jawab, iya, na'am. Fa i'tikha fa innaha muslimah wa fa innaha mu'minah. Ah, bebaskan dia karena dia tu orang Islam. Ah, muslim perempuan, dia tu orang beriman perempuan. Betul dah? Betul dah? Dengan qawaiduddin pun betul tu. Cuba tengok orang nak masuk Islam, kita ajar dia asyhadu alla ilaha illallah. Kau kita tanya dia di mana Allah? Hak mana sa? Ha, ajar ngucap ke ajar tepat jawab di mana Allah? Ha. Hak mana sa? Ajar ngucap. Mana ada acong nak masuk Islam? Okey okey. Okey okey acong ya. Kalau saya tanya di mana Allah, awak jawab di langit. Ni. Ah, oh, Islam ah. Ada gitu? Tak ada. Orang nak masuk Islam, dia ajar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Itu nak masuk Islam. Ah, korenoh di belakang tu. I'tiqha fa innaha muslimah au mu'minah. Bebaskan dia kerana dia tu orang muslim. Nah, jadi muslim ni bukan tanya di mana tempat Allah. Ngucap syahadat ke dak? Itu. Ah, mana ada orang nak masuk Islam? Okey. Di mana Allah jawab di langit. Okey? Okey? Tak ada. Mana ada gitu. Ah, jadi jangan kita bersewenang-wenangnya menggunakan Quran hadis tetapi dengan nafsu kita mentafsirkan. Ah, yang ya. Man fassaral Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsirkan Quran mengikut kenampakan akal dia semata-mata, maka dia menyediakan tempat di dalam api neraka. Baik. Artinya, apa aku nak maksud erti? Ha, jadi sebab itulah ulama dia tak kata mukhalafatuhu ta'ala lil khalqi au makhluk. Dia kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Nah, kerana apa? Kerana tiap-tiap makhluk tentu baharu, tapi tiap-tiap baharu belum tentu makhluk. Nah, ha, mana? Bulat, petok, kepek, tiga segi, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, apa saja orang panggil hak celah. Celah, celah tak ada celah. Celah mana ada celah? Reti je. Bulat-bulat, bulat ada tak bulat? Tak ada. Jadi Allah Taala tak serupa dengan botol dan Allah Taala tak serupa dengan bulat botol. Tak dua-dua. Botol makhluk, makhluk. Baru, baru. Bulat botol makhluk, tak. Tapi baru, baru. Ha, maka Allah tak serupa dengan bulat. Allah tak boleh disifat dengan bulat. Nah, tu lagu tu. Ha, tu umum lagi baharu. Dah tu ni, umum lagi baharu. Kiri kanan. Benda mu faham kiri kanan. Tuan-tuan cuba akak tangan kanan tuan-tuan. Mana tangan kanan? Cuba akak. Nak tengok. Tangan kanan. Ha, salah tu saya kat ni. Kanan ni kanan. Apa tak? Ha? Tu. Cuba akak tangan kanan. Nak tengok. Ha, tu kanan. Hei, salah. Ni kanan ni. Ha, nampak tak? Sama tak kanan? Tak sama. Ha? Banyak kali dalam video kan. Kalau orang tak rakam tu dia buat style apa? Pembalikan objek tu. Macam selfie tu kan. Ha? Kita minum tangan kanan. Orang dalam orang hok tengok dalam Facebook ke apa, ustaz minum tangan kiri ke? Ha, gitu. Ingat kau kita minum sebab apa? Sebab bila pembalikan objek, dia nampak kita macam pergi tangan kiri. Betul tak? Padahal kanan kanan. Kan apa? Kiri kanan duk mana kiri kanan? Tu kata kata duk tu tunjuk kanan mana kanan? Mana kanan? Tunjuk. Ha, tu kanan. Eh, duk ni kanan. Eh, duk ustaz ni. Tuan-tuan tunjuk ni. Saya duk ni kanan. Mana kiri kanan? Mubaham. Maka Allah tak boleh disifatkan dengan kiri, dengan kanan, depan, belakang. Tak boleh. Depan tuan-tuan mana? Ni, kata ni. Belakang tuan-tuan sana. Depan saya dan sana. Belakang saya ni. Kata ni. Di mana depan belakang? Ada tak diri dia? Ain dia, zat dia? Tak ada. Jadi depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Orang panggil apa? Baharu walau bukan makhluk. Haa.
Maka bila ulama kata Allah tak serupa akan yang baharu, maka makhluk pun Allah tak serupa, yang jenis bukan makhluk pun Allah tak serupa juga. Ha, umum dia panggil masuk habis segala benda yang baharu. Ertinya erti tak serupa, bersalahan makna tak serupa Allah akan segala yang baharu, bersalahan tak serupa pada zatnya Allah. Ha, kita kena berhenti situ dah. Kenapa? Nak bahas pula. Tak serupa Allah Ta'ala akan yang baharu, tak serupa pada zat. Weh, zat Allah. Siapa bila-bila kita tak reti. Nak tahu nak tak serupa ke mana? Ha, di sini kita kena bahas zat makhluk. Zat makhluk tu definisinya apa? Ada jirim, jisim, ada jauhar, ada jauhar firi. Itu panjang pula situ. Jadi kita kena berhenti di ertinya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. No, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansuril Islam wal mujahidina fi Falastin wa fi Suria wa fi Misra wa fi Yaman wa fi Burma wa fi Fattani wa fi Indonesia wa fi biladina Malaysia wa fi kulli makan wa fil ardil Islam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.